Wow. Oh, gimana? Hi guys, welcome back to my channel. China Vlog is back. Dan sekarang lagi nunggu luggage di sebelah sana gitu. And also, I'm gonna update my skin condition. Aku benar-benar beruntung banget di sini. Dan sekarang kayak kulit aku tiba-tiba kayak, karena mungkin cuaca dingin ya, kulit aku udah mulai kering gitu loh. I'm excited. Ciao An, tachiao. Okay guys, so I'm back. Aku habis dari Kunming sekitar kayak 6 bulan yang lalu. And finally I'm back. Tapi kali ini aku nggak di kota Kunmingnya doang. Tapi aku bakal pergi ke Chongqing. Nanti aku bakal naik bullet train. And I'm so excited for that karena aku belum pernah cobain sebelumnya. Kalau aku nggak salah dengar, itu 350 km/jam, bener gak sih? Anyway, jadi sekarang itu udah jam 8 pagi. Angkanya bagus nih guys, 8-8. Jadi sekarang kita mau breakfast dulu. Terus habis itu nanti kita langsung naik bus. Terus kita menuju ke stasiun bullet train gitu. Dan dari situ nanti kita bakal langsung on the way dari Kunming ke Chongqing. And outfit check. Hari ini aku pakainya simple aja karena aku juga gak sempet keramas guys. Karena kemarin aku baru sampai hotel tuh sekitar jam 4 pagi dan sekarang jam 8 pagi, jadi kayak cuma tidur 3 jam gitu. Ya, yeah, anyway, aku hari ini pakai ini kaosnya dipakai sama Songkwan guys, tapi Songkwan pakainya yang long sleeve, terus aku belinya yang short sleeve. Terus jadi dalamnya aku pakai long john gitu, long john abu-abu. Terus baggy jeans. Ini masih sendal hotel. Nanti aku bakal pakai sepatu sneakers, white sneakers. Yeah. And by the way, ternyata hotel yang sama pas aku datang juga pertama kali ke Kunming. View kamar aku. Jadi dia kayak di seberang sana itu perkantoran gitu deh. Karena ini masih di pinggir kota gitu, jadi kayak gak terlalu banyak kehidupan. Maksudnya kayak yang gak rame gitu. Also guys, I asked my mom to bring my hair. Tangisha. Dan aku gak sabar banget buat pindah kota. Jadi sekarang gak pakai lama lagi, aku mau langsung breakfast. And let's go. I'ma say hi. 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 Guys, jadi sekarang aku udah sampai di stasiun buat naik bullet train. Look at the view. Ooh, I'm so excited for this one. Tapi aku nggak excited buat jarak tempuhnya karena jarak tempuhnya itu sekitar kayak 4-5 jam, which is jadi nanti aku bakal kayaknya tidur doang. Dan sekarang aku udah mau ngumpul, so let's go. Kayak aku telat deh. Run. There's a lot of crackers here. My favorite section. Noodles. Lucu banget, kayak Food Panda. What? No. There's a lot of Kung Fu Panda here. Oh,
Ini kosong nih. Batang ini keras nih. Yay! Look at the view! Yay! And by the way, besok kita bakal city tour. Jadi hari ini kita bener-bener sampai Chongqing langsung di hotel. Tadi kita habis makan. Kita besok gak ke lembahnya gitu guys. Jadi besok kita bener-bener city tour. Dan sekarang aku mau langsung beres-beres. Terus aku langsung istirahat. Okay. Sekarang aku mau pilih baju buat besok yang bakal aku pakai. Aku mau nge-spill outfit buat besok. Basically besok tuh kayak benar-benar hari pertama buat city tour kan. Jadi besok tuh outfitnya aku mau rada lumayan niat. Besok tuh banyak foto harusnya. Dan besok tuh rencananya kita bakal city tour. Terus nanti malamnya kalau nggak salah ada night cruise. Terus ada kita juga ke museum. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi, which is besok outfitnya harus bagus buat di foto. Jadi besok rencananya aku pakai ini ada rok gitu. Terus atasannya aku pakai kayak gitu. Long sleeve, terus ada turtlenecknya juga gitu. Jadi kayak konsepnya mau all black, tapi bawahnya aku bakal pakai long john warna abu-abu. Aku bakal kasih liatin kalian. So stay tuned and see you tomorrow. Hi guys, good morning. Jadi sekarang itu udah mau jam 7:30 dan aku udah beres, aku udah selesai siap-siap. Guys, sekarang aku mau ini buat siang bakal aku pakai. Karena rambut aku jadi banget ya, aku gak suka. Aku pakai buat semoga nggak capek ya. Tapi hari ini sih nggak ada yang kayak kelembab-lembab atau apa gitu loh guys. Jadi bootsnya tapi nggak yang kayak sampai lutut gitu loh. Guys, jadi aku udah sampai. Lagi tai chi, guys. Kung jit. Cuma kayak film-film silat. Cucu banget guys. Ini buat kayak I don't know, mungkin buat kayak pulang-pulang. 99 yuan. Aku ambil satu gitu. Guys, aku ambil satu yang modelnya ini. Tadaaa, Cucu yuan. Jadi 99 yuan. Lucu banget. Ini buat Mio. Kayak bisa buat tempat di future juga gitu deh. Oh, kembalian. Liang. Cincolong. Naga mah kok kurus ya naganya? Naganya kurus banget. Ya, abis ini aku mau ke Lichipa, itu yang kayak hits banget di TikTok, yang kayak kereta terus nembus ke apa ke building gitu. Hajar. Guys, by the way, ternyata nggak sedingin itu, jadi kayak aku kan dalamnya pakai long john ya, tapi jadi kayak panas. Tapi mungkin kalau malam dia akan lebih dingin ya harusnya. Thank you.
Kita lagi di Old Street dan ini kayaknya waktu bebas tapi kayak cuma 30 menit. Oh my god. Oh my god. Is this frog? Lucu banget. Lucu. Oh my god. Kapibara. Wah. Udah kayak kapibara gitu. Wah. 19 块九. Ah, terima kasih. Mesh. Lucu banget, Pede. Ada bebek kayak gitu. Lucu banget. Oh my god. They even have the hair clip, guys. Lucu banget. Kapibara. Cute. Ini yang viral banget di TikTok. Tapi ini karena masih siang, malam. Harusnya sih bagus banget ya. Wih, lihat deh. Guys, jadi kita lagi di jalanannya kenal banget di Chongqing, kayak shopping centernya gitu. Terbesar di Chongqing. Guys, by the way makin sore kayak cuacanya makin dingin. Ice cream. Aku udah masuk.
Ini kayaknya dia kayak lokal-lokal brandnya China gitu guys. Perintilan gantungan. Oh my god, what is this? Aku habis belanja di Sanfu, tapi nanti aku bakal kasih liatin kalian barang-barangnya pas aku udah sampai hotel, karena bentar lagi kita langsung mau ke itinerary terakhir. Manai cruise. Kakiku sakit banget. Cruise. Tapi belakang kita ada garbage can guys. I'm back, finally. Aku udah sampai di hotel. Aku pengen kasih liatin kalian apa aja yang aku beli hari ini. Jadi aku hari ini bisa shopping. Tada! Ini apa ya? Wow, by the way guys, Sanfu ini tuh dia kayak Miniso atau enggak kayak Kafe di Indo gitu loh. Jadi dia bener-bener lengkap banget ya. Semuanya tuh ada gitu. Sanfu. Sanfu. Jadi pertama ini aku beli. Lucu banget ya gak sih? Ini kayak gantungan capybara. Capybara ini tuh dia makan, gak tahu ini apa, kayak sayuran gitu. Ini lucu banget. Ini ada capybara selanjutnya. Ini kayak dia kayak pakai sanggul gitu. Lucu banget gak sih? Enggak, bukan sanggul, roll rambut. Next, aku beli ini. Ini tuh kayak semacam apa sih? Kayak fortune something lah. Pokoknya kayak hoki. Pokoknya ini kayak buat mendatangkan hoki gitu loh guys. Nah ini kayak aku sebenarnya nggak tahu artinya apa. Beda warna beda arti. Kayaknya yang pink itu buat love. Terus kalau yang biru karena dia kayak mega laptop gitu. Kayaknya ini buat pekerjaan. Jadi ya udah aku beli kayak pink sama biru. Terus aku beli ini stiker capybara lagi. Hah. Sebenarnya store-nya itu dia kayak jual macam-macam, kayak ada Sanrio, terus kayak ada Shinchan, pokoknya macam-macam. Cuman yang paling eye catching menurut aku tuh di sectionnya capybara karena lucu banget. Tada, ini kayak penguin gitu. Mungkin aku akan kasih ke orang yang nanti suka penguin kan. Udah segitu doang. Itu belanjaan aku yang dari MNG. MNG apa tadi? MNG shop. Kok gelap ya kesini? Nah ini lebih terang. Next, tada. Cara ini aku beliin buat Out Bachel, jadi karena dia suka lilac gitu, jadi ini kayak paling apa ya, kayak paling lucu, paling soft gitu, jadi ya udah aku beliin aja deh kaos kaki. Cuma sih warnanya. Next, aku beli ini. Ha! Ini tuh jadi dia kayak bunny gitu, terus tulisannya tuh cute banget. Warnanya tuh kayak grey gitu, makanya aku jadi aku beli karena tas aku kan kebanyakan hitam, jadi nanti aku bakal kayak pasang di tas aku. Next, aku beli ini moisturizing lotion. Sebenarnya ini kenapa aku beli di sini karena aku lagi butuh lotion. Terus ya udah ini nggak ada ukuran kecilnya, jadi udah langsung 236 mili. Kalian udah tau lah ya merek ini. Terus aku beli ini guys, kayak cargo pants gitu. Kenapa aku beli? Karena yaudah aku tiba-tiba kepikiran aja. Karena nanti bulan April aku bakal nonton IU. Konsepnya tuh agak keping-pingan gitu. That's why aku kayak yaudah deh, kayaknya lucu deh. Terus kayak dia ada ininya loh guys, tuh di pinggirnya. Jadi kayak look at the details, tali-talinya. Gemas. Terus aku yaudah aku mikir kayak ini kayaknya lucu. Terus nanti aku bakal pairing sama atasannya tuh kayak topnya mungkin kayak tube top gitu. Kayaknya lucu deh.
Terus warnanya lucu gitu loh soalnya, tapi belakangnya kosong gitu. Oh, ternyata ada yang terakhir, guys. Aku beli ini. Ini kayak gelang gitu. Udah segitu doang haul aku, mini haul ya, yang aku belanja hari ini. Besok rencananya kita ke Wulong, guys. Wulong itu tuh kayak lembah dan suhunya itu sekitar 4 derajat Celsius. Jadi which is itu lebih dingin. Dan hari ini agak sedikit salah kostum karena ini kayak tebel banget. Terus aku tuh kayak pakai long john gitu loh, guys tuh. Jadi kayak agak sedikit saltum. But guys, I think that's it for today's video. If you guys are enjoy watching my video, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And see you on my next video. Bye. Mau cari. Thank you for watching in Mandarin, guys. Sabar. Guys, okay guys, 谢谢你们，我们观看我。 Hey guys, 谢谢你们，我们。 谢谢你们观看。 Hey guys, 谢谢你们观看我的晚安。